بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، برا جماعة رحمني ورحمكم الله، hari ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir Quran. Terakhir kita bicara surat Al-Fil. Hari ini kita akan membahas biiznillah satu surat yang berkaitan dengan khuluqul muslim, akhlak seorang muslim, yaitu surat Al-Humazah. Surat ini pertama berkaitan dengan akhlak seorang muslim, yang kedua berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, kemudian yang ketiga iman dengan adanya hari pembalasan. Dalam surat ini Allah berfirman, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة. Ini di ayat ini sering orang bacanya diseret antara huruf ta sama huruf ta nya kegandeng. Sering kali orang baca allati tatali'u 'alal af'idah. Ini yang salah. Di situ ada huruf ta dan ada huruf ta. Ya, perhatikan cara membacanya. Allati tatali'u 'alal af'idah. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Pada ayat yang pertama di situ ada kata wail. Pembahasan tentang kata wail di sini sudah kita jelaskan pada pembahasan surat Al-Ma'un. Wailul lil musallin. Wail kalau diterjemahkan di terjemahan resmi, wail artinya celaka, binasa. Likulli, bagi setiap orang yang humazah, lumazah, mengumpat, menggunjing. Jadi wail, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, memiliki dua makna. Makna yang pertama bersifat umum. Wail itu adalah al-halak, kebinasaan, artinya neraka, ancaman neraka bagi mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan. Jadi ancaman bagi mereka yang ada pada dirinya sifat-sifat tersebut. Makna yang kedua, ini makna yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, bahwa wail di sini adalah wadin fi jahannam yasilu minhu sadidu ahlin nar. Wail di situ yang sering dikenal masyarakat kita dengan istilah neraka wail. Wail adalah telaga di neraka jahannam yang berisi nanah penduduk neraka. Waliyadzubillah. Wail.
neraka wail. Tetapi para ahli tafsir cenderung memaknai dengan makna yang pertama, lebih umum, yaitu ancaman, kebinasaan, celaka. Artinya ini bisa di dunia dan yang lebih utama lagi di akhirat. Celaka, binasa, ancaman neraka di akhirat bagi mereka-mereka yang memiliki sifat tersebut. Apa sifat-sifat itu? Di sini ada 3 sifat utama. Likulli, ya, wailun likulli humazah lumazah. Di sini ada kata humazah lumazah. Pengumpat, pencela. Apa makna humazah lumazah? Apakah itu bermakna sama mencela mengumpat? Bahasa Indonesianya mencela mengumpat sama itu. Ya, itu sinonim aja, mencelah mengumpat. Apakah humaza lumaza ini satu makna atau humaza lumaza ini berbeda? Ya. Humaza lumaza berbeda. Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang lain cenderung mengartikan berbeda. Tidak ada di dalam Al-Quran satu kata yang sama dengan makna yang sama, tidak ada. Ya. Walaupun itu terulang, tetapi maknanya berbeda. Kenapa? Kalau itu dikatakan terulang dengan makna yang sama, berarti ada di dalam Al-Quran itu kata yang sia-sia dan itu tidak mungkin. Seperti yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Itu diulang-ulang itu. Apakah itu maknanya sama? Tidak, berbeda seperti yang kita jelaskan pada waktu itu. Humazah, lumazah. Beragam penafsiran para ulama dari kalangan sahabah maupun dari kalangan at-tabi'in. Ibnu Katsir menyimpulkan humazah, lumazah itu beliau berkatakan al-humazah itu mencaci atau mengumpat dengan ucapan humaza. Jadi alhamaz bil qaul wal lamaz bil fi'l, kata beliau. Humaza itu mencaci mengumpat seseorang dengan ucapan, sedangkan lumaza dengan perbuatan. Ya. Ada yang mengatakan berbalik. Ada yang mengatakan terbalik. Yaitu humazah itu dengan ucap perbuatan, lumazah dengan ucapan. Alhasil kalau kita kembali kepada yang di Ibnu Katsir, maka humazah itu dengan ucapan, sedangkan lumazah dengan perbuatan. Ya. Tapi kalau kita gabungkan, maaf saya jelaskan lebih mendalam. Tapi kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain, ya, kita combine dengan ayat yang lain, kita akan fahami di situ bahwa lumazah itulah yang bermakna ucapan. Sedangkan humazah itu perbuatan. Ya, nanti kita jelaskan kayak apa bentuknya. Saya ambil contoh seperti pada kasus yang di Perang Hunain dan pada kasus yang di Perang Tabuk. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada orang-orang yang melakukan lamaz pada orang-orang yang bersedekah, ngeledek. Apa maknanya dan bagaimana bentuknya para jamaah? Jadi ngeledek orang. Kalau Ibnu Abbas mengartikan lumaza humaza itu ta'an mi'yab. Orang yang suka dengan ucapan umpamanya menyebutkan keburukan-keburukan orang, menyebar keburukan orang, dan itu pula bermakna muhtab. Apa muhtab? Orang yang suka berbuat ghibah. Ya, humazah, lumazah. Itu dua-duanya kembali kepada satu
satu sifat, yaitu mencela orang. Kita maknai secara umum aja, mencela orang. Mencela orang itu terjadi pada dua kondisi. Yang pertama, di hadapan orangnya, ya, di hadapan orangnya. Yang kedua, tidak di hadapan orangnya. Yang tidak di hadapan orangnya, ini yang disebut dengan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah salah seorang di antara kalian mengghibah saudaranya yang lain. Maukah kalian memakan daging bangkai? Tentu kalian merasa jijik. Ketika ayat ini turun, Rasulullah bertanya, atadruna mal ghibah? Taukah kalian apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu menyebutkan kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan yang dimiliki oleh saudaramu, sedangkan dia tidak suka kalau itu dibicarakan. Bima yakrah, dia enggak suka itu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana fi ma naquluhu haqqa, bagaimana kalau yang kita bicarakan itu memang benar, kenyataan realnya seperti itu? Rasulullah menjawab, in kana fi ma taqulu haqqa faqad iktabta, jika yang engkau ucapkan itu benar, maka kamu telah berbuat ghibah. Perhatikan, jika yang engkau ucapkan itu benar, kamu telah berbuat ghibah. Jika yang engkau ucapkan itu bohong, engkau telah berbuat buhtan. Apa buhtan itu? Ghibah plus bohong, Pak. Sama dengan buhtan, lebih parah. Ini menyebutkan keburukan orang, orangnya tidak ada. Ya, orangnya tidak dengar apa yang dia ucapkan. Ketika Ibnu Mas'ud naik pohon, kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, orang-orang yang ada di bawah mengatakan, ini andai kalau ada angin bertiup, Ibnu Mas'ud akan jatuh. Kenapa? Karena tubuhnya Abdullah Ibnu Mas'ud itu kecil, kurus, pendek. Andai ada angin bertiup, Ibnu Mas'ud jatuh. Rasulullah SAW mendengar kata-kata itu, lantas beliau keluar dari rumahnya dan beliau mengatakan, andai betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang dengan umat ini, akan lebih berat betisnya Ibnu Mas'ud. Ya ini. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang dighibahi, diledek itu lebih baik dari kamu. Bentuknya ghibah, kita pertajam. Orangnya tidak ada, bentuknya apa? Dia ngomongin si A, si B, dan itu memang benar. Dia memang umpama posturnya pendek. Dia memang botak kepalanya. Dia memang kurus, jelek umpamanya. Tapi ketika diomongin itu jadi ghibah, Pak. Itu jadi ghibah. Lah kalau bohong, lebih lagi. Inilah humazah, ya, lumazah. Kalau orangnya ada di depannya, nah ini lebih lagi, orangnya ada. Ini namanya mencaci di depan orang. Jadi ini dengan ucapan. Seperti yang terjadi pada kasus lumazah pada ayat di surat At-Taubah ayat 58. Allah berfirman, "Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'ta minha idahum yaskhatun." Faminhum, di antara mereka, yaitu orang-orang munafik,
Man yalmizuka fis sadaqat, mereka suka ngeledek kamu yang berkaitan dengan sedekah. Kalau mereka dikasih, senang hatinya. Kalau enggak dikasih, ngomel, Pak. Siapa ini? Ini pada kasus perang Hunain. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan barang rampasan, ghanimah, yang sangat banyak sekali, berlimpah, luar biasa. Dalam sejarah disebutkan, Rasulullah mendapatkan 40 ribu ekor onta. 40 ribu ekor kambing, 25 ribu ekor onta, dan emas yang tidak bisa diperhitungkan jumlah kiloannya. Begitu juga perak yang luar biasa jumlah banyaknya. Kenapa kok bisa sebanyak itu? Karena pasukan lawan, yaitu suku Hawazin dan Thaqif itu, ketika dia berperang dengan membawa 20 ribu pasukan, plus dia membawa seluruh kekayaan yang dimiliki oleh sukunya. Ini bukan perang ini. Jadi dia perang membawa seluruh kekayaannya. Ketika Rasulullah SAW diberitahu atas penyerangan suku Hawazin dan Saqif pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, 10 hari setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, mereka menyerang. Apa jawaban Rasulullah? Beliau tersenyum sambil mengatakan, mereka mau ngasih hadiah sama kita, mau ngasih hartanya sama kita. Dalam pertempuran itu Rasulullah tentu memenangkan pertempuran itu, dan barang rampasannya, atau maaf, rampasan perangnya itu luar biasa. Setelah selesai perang, rampasan perangnya itu diambil oleh Rasulullah SAW setelah disimpan di daerah namanya Jirona. Disimpan di situ, diambil. Rampasan perang itu dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW kepada, satu, mereka yang belum masuk Islam. Yang kedua, dibagi oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang baru masuk Islam. Dan Rasulullah ngasihnya gak nanggung-nanggung. Satu orang dikasih 100 ekor onta. Satu orang dikasih 100 ekor onta. Ini kasih 100 ekor onta. Terus begitu. Yang ini dikasih emas segebok. Ini satu orang. Luar biasa. Ada suku mereka yang datang menemui Rasulullah SAW ingin bertaubat, dikasih kambing satu lembah gunung. Sedangkan sahabat dari kalangan muhajirin dikasih oleh Rasulullah SAW itu pun yang miskin, dan dikasihnya cuma 1-2 ekor kambing. Kalangan Ansar tidak dibagi sedikit pun oleh Rasulullah SAW. Ini yang otaknya ngeres dan otak setan ini pasti ngomong. Seperti yang diucapkan oleh seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan, "I'dil ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, bersikap adillah engkau. Bersikap adillah engkau. Marah Rasulullah SAW. Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa lagi yang bersikap adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Sungguh akan lahir dari keturunan dia orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, pandai sholat, puasa, dan justru kalian akan menganggap diri anda, diri kalian itu remeh, hina dibanding dengan sholat dan bacaan Quran dia. Artinya luar biasa ngajinya. Tetapi yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Tapi mereka kalau ngaji Quran enggak sampai tenggorokannya. Jika kalian bertemu dengan mereka, bunuh semuanya. Kalau kamu bertemu lagi, bunuh lagi. Bertemu lagi, bunuh lagi, kata Nabi. Siapa? Itulah kaum Khawarij. Itu sebab turun ayat ini. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada orang yang ngeledek kamu, ngata-ngatain kamu. Kalau dikasih, diem mulutnya. Kalau enggak dikasih,
apa? Ngoceh mulutnya. Sama kasus ini lames juga mengumpat pada kasus perang Tabuk pada ayat surat At-Taubah yang 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis-shadaqat. Ini lebih lagi nih. Mereka-mereka yang yalmizun, ngeledek dengan ucapan mereka. Siapa orang-orang yang ingin berbuat kebaikan dalam hal sedekah? Kisahnya pada perang Tabuk ketika Rasulullah SAW mengumumkan siapapun yang ingin membantu pasukan ini, saya jamin masuk surga. Saya jamin masuk surga. Utsman bin Affan datang dengan membawa 1000 dinar emas. Lalu beliau pun datang dengan membawa 300 ekor kuda dengan perlengkapan perang komplit. Riwayat yang lain beliau membawa 3000. Datang Abdurrahman bin Auf dengan membawa 200 auqiyah perak, 200 batang perak. Lalu bertanya yang lain, "Ya Abdurrahman, yang kamu sisakan apa?" "Saya masih punya 1 auqiyah emas. Kata Rasulullah apa? "Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang engkau sedekahkan, wahai Abdurrahman. Dan Allah mudah-mudahan memberkahi harta yang kamu simpan itu." Orang-orang munafik yang ada di Madinah mendengar berita ini, katanya apa? "Abdurrahman, cari muka." Serba salah. "Abdurrahman, cari muka ini. Cari muka." Datang orang-orang sahabat yang miskin menemui Rasulullah SAW, mereka bersedekah dengan kurma 1 sa'. 1 sa' ini 2 genggaman tangan begini. Cuman segini. Dia bersedekah dengan kurma segini. Dikasih kepada Rasulullah SAW. Sebagian sahabat yang lain bersedekah dengan nisfu sa', 1 genggaman tangan. Cuman segini, berapa biji ini? Orang munafik melihat sebagian sahabat yang bersedekah dengan 1 tangan begini. Apa kata dia? Sedekah segitu mau masuk surga. Lah itu yang mana yang benar gitu loh. Mana yang benar? Sedekah terlalu kecil kamu sedekahnya. Subhanallah. Jadi inilah al-lamz, ngumpat, ngeledek orang. Dan ini banyak di tengah masyarakat kita dengan kata-kata. Dikasih salah, enggak dikasih salah, dideketin salah, dijauhin salah. Gimana maunya kayak apa? Ini sedangkan ngeledek dengan perbuatan, sikap, nah ini luar biasa banyaknya ini komentar dari para ulama. Seperti komentar para ahli tafsir, ngeledek dengan perbuatan, dengan gerak-gerak fisik, gerak badan. Dengan gerak badan. Umpama ada orang ngomong, dia mengucapkan kata-kata yang bersifat merendahkan, gak berani, tapi dia menunjukkan dengan perbuatan. Umpama ada orang ngomong sama dia, terus dia ngomong yang ini baca sendiri. Atau ada orang ngomong tapi dia ini maknanya apa ini Pak? Kan ngeledek namanya kan? Ngeledek namanya. Atau dengan mata, gerakan mata, wajah, orang ngomong ditekuk dahinya dia. Dahinya ditekuk kalau ada orang, enggak, diledek. Atau dengan tangan, seperti sebagian para ulama salaf mengatakan, dengan tangan, apa, seperti apa? Orang ngomong, gerakan tangan. Semua ini artinya apa? Ngeledek. Masuk di kategori ini. Subhanallah, lihatlah Islamnya.
benar-benar berprinsip saling menghormati orang. Kalau kamu tidak suka, sudah diam aja. Setelah itu kamu tinggalin, selesai. Tidak perlu sampai ngeledek dan sebagainya. Jadi bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dengan perbuatan bisa ghibah, bisa namimah. Ghibah seperti kisah seorang perempuan dari suku Juhaina. Dia berbuat zina. Kemudian dia datang menemui Rasulullah SAW dan dia mengaku atas perbuatan zina yang telah dia perbuat. Lalu sama Rasulullah SAW dirajam hingga dia wafat. Setelah dia wafat, Rasulullah SAW sendiri yang mengurusi jenazahnya. Ya bukan memandiin ya. Maksudnya beliau yang menjadi imam dalam sholatnya, beliau yang mengantar ke jenazah, beliau yang mengantar ke pemakaman, beliau yang meletakkan jenazah itu ke liang lahat. Semua beliau yang mengurus. Melihat kondisi itu, Umar ibn al-Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat?" Ya Rasulullah, apakah engkau sholat menyolati jenazahnya? Bukankah dia sudah berbuat zina ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Laqad tabat law wuzinat ala sab'ina min ahli al-madinati lama wasi'athu. Dia telah bertaubat. Andai taubatnya itu ditimbang dengan 70 orang penduduk Madinah, masih lebih berat dia. Kisah taubatnya Ma'iz ibn Malik ketika dirajam oleh Rasulullah SAW dan dia wafat, lalu dimakamkan oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau pulang dari pemakaman, ada seseorang yang ngomong, "Lihatlah dia, andai dia bertaubat kepada Allah di rumahnya saja, dia tidak akan dirajam seperti anjing." Kata-kata dirajam seperti anjing didengar oleh Nabi. Siapa yang ngomong tadi? Saya ya Rasulullah. Sini. Kebetulan di depan Nabi itu ada bangkai keledai yang sudah membusuk. Ketika dia dipanggil, kata Nabi apa? Makan ini bangkai ini. Ya Rasulullah, ini bangkai keledai yang membusuk. Iya, bangkai keledai ini jauh lebih mulia daripada mulutmu itu. Lihat jemaah. Jadi mulutmu harimaumu, katanya orang. Jadi inilah wailul likulli humazatin lumazah. Di surat Al-Hujurat disebutkan pula ini sama maknanya, jangan suka mencela, mengumpat baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Di situ surat Hujurat Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum, apa artinya? Jangan suka meledek, melecehkan, merendahkan, mengumbar, menyebutkan keburukan orang lain. Itu sama saja kamu dengan meledek dan mencela dirimu sendiri. Talmizu anfusakum, diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan suka memanggil orang dengan julukan-julukan. Pitak, botak. Ini kebiasaan ini masyarakat. Panggil dengan namanya. Ya. Apa kelemahannya? Yaitu nanti akhirnya dipanggil dengan julukan itu. Na'udzubillah. Apa kata Allah? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu adalah nama-nama kefasikan yang paling buruk. Ya. Jadi ini sama aja di kita dengan menyebutkan kejelekan dan keburukan orang itu. Di ayat yang lain di surat Al-Qalam Allah menyebutkan wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Kalian jangan suka mendengarkan, mentaati, mengikuti siapa? Kulla hallafim mahin, orang yang gampang bersumpah. Dan dia itu orang yang hina. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Hal sepele sumpah. Hamaz, suka mengumpat. Humazah, suka mengumpat.
mencela. Masya'in binamim, kesana kemari selalu kerjanya ngadu domba orang. Ngadu domba orang. Ada lagi orang datang rajin ke pengajian, tapi dia suka benturin omongan ustaz satu dengan omongan ustaz yang lain, dibentur-benturin sama dia. Bukan mencari kebenaran, tapi seneng dia kalau melihat hal yang seperti itu. Ada yang seperti ini. Dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, orang kayak gini. Ya, hamazin masya hamaz humaza, mencela, mengumpat. Masya masih jalan kemana kesana kemari binamim. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka namam, ngadu domba. Jadi kesimpulannya, humazah lumazah ini adalah upaya untuk saling menjaga kehormatan seorang muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, jiwa kalian itu haram dan suci, jangan diinjak-injak. Resikonya orang humazah lumazah ini, kalau dia bertaubat, para jemaah, ini bahayanya. Kalau dia bertaubat, ya, dia harus mendatangi satu demi satu orang yang pernah dicaci maki itu. Taubatnya. Imam Nawawi mengatakan di Riyadhus Salihin, apa beliau mengatakan syarat taubat itu tiga yang kita faham, ya. Menyesal, meninggalkan maksiat, dan janji tidak mau mengulangi. Jika taubatnya, maksiatnya itu berkaitan dengan hak orang, maka dia harus mengembalikan haknya. Hak itu ada dua, material dan non-material, harta dan bukan harta. Kalau harta, dia harus mengembalikan uang itu. Kalau itu bukan harta, seperti kehormatan, maka dia harus mendatangi dia dan meminta maaf kepada dia. Nah, kalau yang dicaci maki orang sejati negara, Pak, gimana caranya? Setiap kali duduk satu demi satu kayak ibu-ibu arisan, satu demi satu kayak bu guru, pak guru di sekolah, di absen satu-satu semua orang diomongin. Tobatnya samperin orang itu ke rumahnya minta maaf. Jika tidak, nanti di akhirat dia ngambil haknya, pak. Ini yang disebut dengan muflis, orang yang rugi, bangkrut. Apa itu? Di akhirat orang yang dicaci maki itu minta haknya. Saya dulu dicaci maki sama dia, saya minta hak saya. Bayarnya pakai apa? Pakai pahalanya. Digerakotin pahalanya, Pak. Na'udzubillah. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ini menarik. Alladzi ini ism mausul, kalimat sambung. Dia itu atau yaitu orang yang suka jama'ah, mengumpulkan malan, harta, wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Apa hubungannya surat ini, ayat ini dengan sebelumnya? Ingat, menggunakan kata sambung, alladhi. Wailul likulli humazatin lumaza. Celaka orang yang mengumpat, mencela, baik dengan ucapan, perbuatan. Dia itu orang yang suka ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Sederhana, kita bisa pahami. Ternyata orang yang mulutnya kayak begitu, orientasi dia itu satu sebetulnya, Pak. Apa itu? Orientasinya apa? Fulus, Pak. Seperti di surat At-Taubah tadi yang 57 tadi. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu. Kalau kamu kasih, mulutnya diam. Ya, ini yang dia cari memang. Ini yang dia cari, Pak. Kalau kamu enggak ngasih, habis kamu satu RT tahu. Habis diceritain keburukanmu ke semua orang. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ingat, ini sifat siapa ayat-ayat ini diturunkan?
sifat Ibnu Ubay CS. Sifatnya orang munafik. Lihat, jama'a malan wa'addadah. Kata Syekh Utsaimin mengomentari ayat ini dengan bahasa beliau yang pedes bahasanya. Hadza aidan min awsafihi al-qabihah. Ini ayat ini termasuk sifat-sifat dia yang sangat buruk. Jamma' manna', suka ngumpul-ngumpulin duit, harta, pelitnya minta ampun, Pak. Yajma'ul mal, suka ngumpulin harta. Wa yamna'ul 'ata', tapi tidak mau berbagi. Fahuwa bakhilun, dia itu orang bakhil. La yu'ti bi jami'il mal, dia tidak mau bersedekah dengan semua hartanya, bahkan dia menghitung-hitungnya. Ini makna pertama. Yang kedua, termasuk pada ayat jama'a malan wa 'addadah adalah yang dimaksud ayat ini orang yang suka dan selalu menghitung-hitung hartanya. Kenapa? Lisa ghafihi bil mal, karena kecintaan dia dengan hartanya yang berlebih. Kul marra yadhhab ila sunduq wa ya'udduh, kata Syekh Utsaimin. Setiap hari dia cek rekeningnya dan dihitung lagi. Ya'uddu darahim fi sunduq fi sabah, di pagi hari. Ini kan cerita zaman dulu, zaman beliau ya. Pagi hari dihitung tuh duitnya dan di siang hari dihitung lagi. Wa huwa ya'rif annahu lam ya'khudh minhu syai'a, padahal dia tahu dia enggak ngambil sama sekali. Walam yutif ilaihi syai'a, dan dia pun enggak nambahin di situ. Tapi itu karena kecintaan dia terhadap harta dia yang berlebih. Dicek terus duitnya dia, ini orangnya. Jama'a malan wa'addada. Subhanallah. Ya. Ada komentar dari seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Ka'ab. Ini sadis komentarnya, Pak. Komentar dia apa? Jama'a malan wa'addada, maknanya alhahu maluhu bin nahar. Di siang hari hartanya menjadikan dia itu lupa. Di siang hari hartanya menjadikan dirinya lupa. Hadza ila hadza, selalu dia disibukkan yang ini dengan yang itu. Selalu disibukkan dengan yang ini dan yang itu. Fa idza kana al-lailu nama ka'annahu jifah, na'udzubillah. Jika di malam hari dia tidur kayak bangkai keledai. Na'udzubillah. Kalau waktunya sholat, tar dulu deh tanggung, masih ada waktu nanti. Ya kan? Jadi alhahu maluhu bin nahar. Di siang hari bisnisnya, dagangannya, kerjaan dia menjadikan dia lupa semuanya kepada Allah. Di malam hari tidur kayak bangkai. Subhanallah. Jadi ternyata, Pak, orang yang memiliki akhlak yang buruk itu semuanya kembali bermuara kepada satu, apa? Fulus. Ya, fulus ini yang membuat dia berperangai buruk. Kok bisa? Karena dia di benaknya hanya duit, Pak. Jadi menilai orang, mohon maaf, ini koreksi. Nilai orang, wah Pak, itu orang itu baik loh, Pak. Kenapa? Padahal sholat enggak, jarang. Kenapa dinilai baik? Karena dia dapat faedah dari dia, dapat uang dia dari dia. Ada satu orang, masya Allah, rajin taat, ibadahnya luar biasa. Tapi karena dia enggak dapat duit sama dia, apa jawabannya? Alas, percuma rajin ke masjid tapi juga orangnya enggak punya akhlak. Maksudnya apa? Enggak dapat fulus dia, enggak dapat duit. Selatinya mungkin makelaran, mungkin apa, dikasih untung, cuman dia pengen dapat gunung Uhud tapi ternyata dia cuman dapat apa, gundukan pasir, keselatinya dia kan gitu kan.
Subhanallah. Inilah masyarakat yang terjadi seperti itu. Jadi selalu menilai sesuatu dengan harta sehingga itu akan berdampak pada perilaku dia. Muncullah mengumpat, mencaci maki dan sebagainya. Na'udzubillah. Berarti seorang muslim tidak, dia di benaknya tidak menilai orang dari hartanya. Tidak menilai orang dari harta. Dan menilai orang dari perilaku. Dan dia pula selalu menjaga kehormatan dirinya dan dia pun menjaga kehormatan orang lain. Ini seorang muslim yang luar biasa. Contoh di masyarakat kita adalah mereka-mereka yang bermental lampu merah, Mas. Ini mental humazah lumazah. Jama'a malan wa addada. Ini mental lampu merah itu, ini semuanya. Terang-terangan. Apa itu? Gampang mencaci maki orang. Dia tidak peduli dia benar atau dia posisi salah, dia enggak mau. Padahal dia tahu dia salah, dia akan caci maki itu orang habis. Yang kedua, dia tidak peduli, yang penting saya dapat untung dari itu. Kamu mau rugi, kamu mau apa, tidak mau tahu dia. Buktinya apa? Ini jalanan bukan hak dia, tetap dia akan lewati dan diserobot tuh jalanan. Yang dari sono yang punya jalanan lewat, kamu yang disalahin. Ya enggak? Ini jama'ah amalan, mentalnya apa? Mental otak duit dia, Pak. Dikasih duit nurut dia, enggak dikasih duit kuat serobot kamu. Ini watak na'udzubillah. Kalau pengen cari teman, jangan cari ini. Jangan cari karyawan, jangan cari begini. Kenapa? Di belakang Anda dilindes dan dimakan sama mereka. Kenapa? Ada jalan kosong, Pak, sebelah. Daripada kosong, saya lewatin. Ini mentalnya. Ya kan? Numpuk akhirnya kan? Peduli dia? Kakak peduli. Yang penting saya nyampe rumah duluan. Kamu omelin, galakan dia. Wailul likulli humazatin lumaza. Kenapa? Di otaknya untung saya apa? Ini mental-mental. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan selepas sholat isya insyaAllah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini, watak dan mental orang yang memiliki sifat pada ayat yang kedua. Jadi sifat mereka yang jama'a malan mu'addadah, apa yang ada pada dirinya, wataknya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menganggap bahwa hartanya itu bakal menjadikan dia kekal. Ditafsirkan di sini dengan dua. Pertama, dia menganggap dirinya bisa umur panjang. Jadi yang dimaksud kekal di sini bukan kekal tidak meninggal, ya. Tidak. Jadi dia menganggap dirinya dengan harta yang dia miliki itu akan umur panjang. Yang kedua, dia menganggap dengan hartanya itu nama dia selalu dikenang orang.
Yang pertama, ini sebuah fenomena di masyarakat. Ketika mereka, orang-orang seperti ini memiliki harta yang luar biasa, dia menganggap dirinya usianya bisa panjang. Kalaupun dia sakit, dia bisa mencari pengobatan yang paling bagus, yang paling canggih. Artinya, dengan hartanya dia bisa melakukan apapun. Ini makna dari akhladah, atau namanya. Kalau toh dia meninggal nanti, nama dia selalu dikenang oleh masyarakat dengan kekayaan dia. Tetapi ini anggapan orang-orang yang memiliki sifat nifak, kemunafikan. Justru hal itu kan berbalik akhirnya. Harta yang dia miliki itu ketika tidak dibelanjakan di jalan Allah, memang nama dia dikenang oleh orang, tetapi dikenang dari sudut pandang mana? Ya kan? Dikenang apanya? Kebaikannya atau keburukannya? Dia dikenang keburukannya. Dan sur'ana ma yatmahil, semua itu akan cepat hilang dari dirinya. Nama dia akan hilang dari benak orang. Kalaupun ada yang dikenal jeleknya, dulu fulan itu, aduh kaya memang sih, tapi gak enaknya yang diingat orang, Pak. Iya memang dikenang, tapi itu gak enaknya. Tapi mereka orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia namanya dikenang kebaikannya, dan pahala dia akan selalu mengalir. Khairu ma yakhluful mar'u ba'da mautih, sebaik-baik yang ditinggalkan seseorang setelah meninggalnya apa? Banyak dari hal-hal itu adalah berkaitan dengan harta, yang berujung kepada istilah Rasulullah SAW, sadaqah jariyah. Dia dikenang memang baiknya, pujiannya, doa orang senantiasa mengalir ke dirinya. Ini yang mahal nih. Orang senantiasa mendoakan dirinya. Lihat kisah para sahabat yang dermawan, namanya selalu dikenang sampai hari kiamat. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, Talhah ibn Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang punya harta, yang kaya-kaya, dikenang namanya sepanjang masa sampai hari kiamat. Dan di sekitar kita pun kalau ada orang karim, dermawan, peduli dengan masyarakat, namanya dikenang dan selalu didoakan oleh orang banyak. Dan yang ketiga adalah apa, pahala dari sedekah yang dia tanam itu akan terus mengalir pada dirinya. Ini bedanya. Dan ini yang menguntungkan, itu yang membinasakan. Makanya kata Rasulullah apa? Ni'mal malus salih fir rajulis salih, sebaik-baik harta halal di tangan orang yang salih. Kemudian kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, kalla ini bisa dua makna. Pertama, tinggalkan sifat-sifat buruk di atas. Ya, tinggalkan sifat-sifat buruk di atas. Makna yang kedua, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sungguh orang-orang yang memiliki sifat-sifat di atas itu, la yumbadanna fil hutamah, akan dilempar mereka ke dalam hutamah. Bisa dua-duanya dipakai. Tinggalkan sifat-sifat yang di atas itu. Jika tidak, sungguh kalian akan dilemparkan oleh Allah ke dalam al-hutamah. Apa itu hutamah? Dijelaskan di sini. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Atau makna lain, apakah kalian sudah mendengar apa makna dari hutamah itu? Ini sekali lagi untuk memberikan penekanan makna, memberikan perhatian yang lebih
seperti al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini penekanan. Al-qari'ah, apa itu al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah? Apakah berita al-qari'ah itu sudah sampai padamu? Pak, tahu enggak? Apa itu? Ah, masa belum tahu? Berita itu belum dengar, Bapak. Nah, ini kan trik, Pak. Cara aja. Cara apa? Biar dia dengerin ke kita. Dilempar pertanyaan. Kalau metode mengajar, ini tariqatus sual. Jadi metode melempar pertanyaan kepada siswa, murid, dengan harapan bukan untuk dijawab. Jadi gak nyari jawaban dia. Tujuannya apa? Biar perhatian. Ya kayak penceramah. Saya sering melakukan itu. Tahu enggak, Pak? Saya bukan mau minta jawaban Bapak, jawab. Enggak. Lah kalau Bapak jawab sebanyak ini gimana ceritanya? Enggak, saya pengen apa? Pengen Bapak jangan ngantuk gitu loh. Kalau orang dikasih pertanyaan kaget, apa ya? Uteknya mikir kan, Pak. Nah, ini sebuah metode. Jadi ini metode Quran, Pak. Bukan orang barat yang nyiptain. Ya, cuman akhirnya karena kita gak mengolah ini, diambil oleh mereka, dibahasakan dengan bahasa Inggris. Akhirnya terkesan itu punya mereka. Padahal apa? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ya kan kata Nabi Yusuf apa? Ini barang dagangan saya, kok jadi balik lagi ke saya gitu loh. Kayak jamaah haji beli, loh ini kan dagangan saya yang dagangan di Tanah Abang. Kok malah kamu yang beli di Arab kan gitu kan. Ini hadhihi bidha'atuna. Ini metode kita, ini cara kita. Ketika seorang dokter ahli kurikulum di Universitas Muhammadiyah waktu itu saya masih kuliah, dia mengajar waktu itu strategi pembelajaran mata kuliahnya. Dia bangga bahwa ini teori barat, pencetusnya fulan-fulan Yahudi. Telinga saya kepanasan lama-lama. Saya bilang, mohon maaf Pak, ini teori ini, strategi ini bukan orang barat yang punya. Islam yang punya jauh-jauh hari Pak, Al-Quran yang punya. Saya sebutkan satu-satu ayatnya. Kata si tuh dokter, kalau gitu saya tak duduk Ustaz, Ustaz aja yang jelasin. Jadi ini punya kita ini. Metode bertanya, Nabi bertanya kepada para sahabat. Sering kan Nabi bertanya ke sahabat, apakah tujuannya biar sahabat itu jawab? Atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya Rasulullah tahu, mereka enggak paham lah, ayatnya baru turun. Lah ini kan cuma metode, Pak. Atadruna mal ghibah, yang ngantuk melek kan. Apa ya? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baru dijawab. Sebuah cara. Jadi ini yang dibahasakan dengan para ulama, wa ma adraka mal hutama, ini li ta'zim wa tafkhim. Untuk apa? Untuk menjadikan permasalahan itu lebih diperhatikan gitu loh. Lebih panas, lebih perhatian orang. Dijawab oleh Allah, narullahi al-muqadah. Hutamah itu adalah api yang Allah ciptakan, dan api itu muqadah, menyala-nyala. Ya, menyala-nyala. Api kalian yang di dunia ini masih ada lagi di atasnya 69 tingkatan lagi, Pak. Kan gitu kan kata hadisnya. Masih ada lagi 69 tingkatan lagi apimu ini. Sedangkan api di kita itu bisa sampai pembakaran baja itu di pengajian pabrik Suzuki itu jamaahnya cerita. Pembakaran bajanya itu bisa mencapai 3000, Pak, derajat. 3000, Pak. Jadi Ustadz masuk pakai kaos. Itu berapa menit keluar sudah harus diperes kayak baru dicelupin air begini. Pembakaran baja. Ya. Itu pun masih ada 69 lapis lagi seperti itu, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Al-muqadah, itulah yang menyala-nyala. Allati tatali'u 'alal afidah, api yang menyala-nyala itu mampu
menembus jantung kalian, afidah nih jantung yang terselubung dan berada di posisi yang sangat dalam, itu bisa tembus dengan api yang walaupun hanya masuk di telapak kaki Anda. Kata Rasulullah, azab api neraka yang paling ringan itu adalah ketika api itu berada di telapak kaki Anda, tetapi yang matang dan yang gelodok itu otak kamu. Di ayat yang lain, naza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Naza'a lishawa, api neraka itu naza'a, naza'a itu mampu mencabut. Asyawa dua makna disebutkan oleh para ulama salaf, dua makna syawa. Syawa itu pertama bermakna tempurung otak, yang kedua syawa itu adalah lapisan epidermis, katanya orang. Lapisan epidermis itu kalau kita tergores pisau ringan terlihat warna apa? Putih, itu namanya lapisan epidermis kalau enggak salah. Warna putih, dia melindungi antara kulit dengan daging. Ya, kayak kurma. Ya kan, yang sudah kering antara dagingnya dengan kulitnya ada apa di tengah-tengah itu? Ya kan? Nah, itu syawa katanya. Naza'atan lisyawa, ketika api itu ada di telapaknya, naza'atan lisyawa, api itu mampu menjadikan tempurung otak manusia itu lepas, Pak. Syawa, dan juga menjadikan lapisan epidermis itu terkelupas, bukan kulitnya, lapisan tengahnya yang terkelupas. Na'udzubillah, sallamallahu wa iyyakum jami'an insyaallah. Tattali'u 'alal afida, bisa nembus hati orang. Innaha 'alaihim mu'sadah. Apa mu'sadah itu? Sesungguhnya mereka-mereka, innaha, mereka-mereka yang memiliki sifat mengumpat, mencaci, ghibah, namimah, mengumpul-ngumpulkan harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah, semua itu akan berada di dalam azab neraka yang seperti ini. Dan ingat, api neraka itu mu'sadah, tertutup. Tertutup. Syekh Utsaimin ketika membaca ayat ini, beliau di benak beliau kayaknya ada sebuah ilustrasi tergambar di benak beliau. Apa itu? Anggap kita ini berada di dalam satu ruangan, kemudian terjadi kebakaran, lalu tidak ada tempat untuk keluar sama sekali. Itulah mu'sadah. Berada di dalam satu ruangan, tertutup dan tidak ada celah sedikit pun untuk keluar. Itu mu'sadah. Seperti di surat As-Sajdah ayat 30, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka itu. Enggak ada tempat keluar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian fi 'amadin mumaddadah. Lalu sudah tertutup, lalu di situ dikuatkan lagi dengan tiang-tiang yang sangat tinggi. Sudah. Sampai kapan? Sampai Allah menghendaki. Untuk siapa? Untuk mereka yang memiliki sifat-sifat yang tadi. Nah, inilah. Makanya para jamaah sekalian, kesimpulannya sederhana. Kesimpulannya adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang belajar agama yang punya sifat khauf, takut kepada Allah, Pak. Orang yang enggak punya rasa takut kepada Allah, berarti dia enggak pernah belajar. Ketika dia enggak pernah belajar, imannya enggak ada. Ketika imannya enggak ada, muncul ungkapan seperti penyair Arab mengatakan, "Wa ma li jurhin bi mayyitin ilami." Orang mati itu kalau dicincang-cincang enggak terasa, Pak. Kayak gak berdosa aja. Iya, kayak gak berdosa. Memang dia merasa kakak berdosa. Muncul perasaan itu kapan? Ketika dia punya ilmu.
Ketika kita tahu bahwa ghibah seperti ini dampaknya, namimah seperti ini, mencaci maki orang seperti itu, bakhil itu seperti ini, tidak mungkin orang yang faham itu lantas tetap konsisten di dalam kemungkarannya, kan tidak. Karena kita takut termasuk di khutamah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam sawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini ibu-ibu yang di atas, mulai dari awal pengajian sampai akhir saya dengar telinga saya ngobrol terus gak selesai-selesai. Iya, iya bu, yang di atas ini. Dari awal pengajian telinga saya yang di bawah aja kedengeran, gimana yang di lantai dua itu? Subhanallah. Ya, silakan jamaah, ada yang mau bertanya? Salah, foto. Ya, barakallahu fiik. Seseorang yang selama ini mendapatkan harta dengan cara yang haram, bagaimana dia yang harus bertaubat? Ya, syarat tiga taubat itu, pertama menyesal. Menyesal itu bukan di mulut, tetapi menyesal itu hati. Yang kedua, dia tinggalkan pekerjaan itu. Dia tinggalkan maksiat itu. Artinya apa? Tinggalin pekerjaan Anda. Sudah tinggalin, gajinya gede, Ustaz. Ya, ya itu masalahnya. Kan setannya di situ, Mas. Ya kan? Yang kita cari bukan gedenya. Yang kita cari adalah keberkahannya, keriduan Allah. Kata Rasulullah SAW kan mengatakan apa? Lahmun nabata min suktin fannaru awla lahu. Daging yang tumbuh berkembang karena haram, maka neraka jahannam layak buat dia. Artinya apa? Badannya gemuk, tapi gemuknya karena harta haram, neraka layak buat dia, Mas. Terus gimana cara tobatnya? Tinggalin pekerjaan Anda. Kalau Anda di bank konvensional, bubar, Mas. Tinggalin. Kalau niat kita karena Allah, mencari ridha Allah, mencari karena Allah, intansurullaha yansurkum. Jika Allah, jika kamu menolong Allah, pasti Allah menolong kamu. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, pasti Allah jaga kamu. Jika niatan kita ingin menyelamatkan diri dari haram, menyelamatkan iman kita, menjaga iman kita dan keluarga, mencari keberkahan, mencari yang halal, pasti yakin dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak yakin, ya kamu sendiri kakak yakin, terus gimana Allah mengabulin? Yakin, pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Harus ditinggal, Mas. Dan jangan balik lagi. Ya, gitu. Silahkan, fadhal. Ya, barakallahu fiik. Intinya batasan ghibah itu sampai di mana, kan gitu kan? Antum bisa baca di Riyadhus Shalihin di bab al-ghibah pada pembahasan tentang al-umur al-manhi anha, perkara-perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Jadi pembahasan pertama dari perkara-perkara yang dilarang itu tentang ghibah. Di situ Imam Nawawi menyebutkan tiga bab khusus ghibah. Yang pertama diharamkannya ghibah.
Yang kedua, diharamkannya mendengarkan orang berghibah. Jadi kalau di situ ada orang lagi ngerumpi, ngomongin orang, terus kita kagak ngikut, cuma dengerin, sama aja mas. Ya, sama aja dengan orang ghibah. Satu. Yang kedua, itu Imam Nawawi menyebutkan ayatnya, hadis-hadisnya disebutkan. Jadi larangan dengerin orang yang lagi berghibah. Yang ketiga, ghibah boleh. Ada ghibah boleh. Beliau menyebutkan di situ ada 6 poin ghibah boleh. Ada 6 poin di Riyadhus Shalihin disebutkan ghibah boleh. Seperti apa? Raf'ul hukm, mengajukan permasalahan kepada pengadilan. Ya. Seperti datang ke kepolisian, mau bikin BAP atau ke pengadilan, dia mau enggak mau kan harus menceritakan orang. Nah, di situ boleh dia menceritakan keburukan orang. Al istifta di antaranya. Apa istifta? Minta fatwa. Seseorang telepon ke satu ustaz, ustaz nanya tentang si A, si B atau suaminya atau istrinya, dia boleh menceritakan itu. Tapi si ustaz ini enggak boleh cerita-cerita tentang si A ini ke orang lain. Kenapa? Enggak ada kepentingannya. Kemudian menyelamatkan seseorang dari kedzaliman. Nah, seperti kasus tadi, kita tahu si fulan, dia orang ini umpama bajingan, preman, jahat, umpamanya. Ada si A enggak tahu tentang si fulan ini, maka kita selamatkan dia dari kejahatan orang itu. Boleh? Boleh. Nanti selanjutnya bisa antum buka Riyadhus Shalihin di rumah. Ya, ada lagi. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya, luar biasa. Kerja sebagai wartawan. Wartawan apa dulu? Wartawan apa dulu? Kalau wartawan berita, ya, memberitakan apa yang terjadi di masyarakat, enggak ada masalah. Tapi kalau yang diberitakan itu satu, gosip. Wartawan gosip. Ya, wartawan gosip ini, mas, ya, kata Nabi tadi itu, bangkai lebih baik daripada mulutmu itu, mas, ya. Kenapa? Dia membuka aib seseorang biar dibaca seluruh Indonesia. Ini ghibah, haram hukumnya. Semua terkena dosa besarnya. Sak wartawannya semuanya yang bekerja di situ. Saya pernah ngomong begini blak-blakan, saya lepas. Enggak taunya yang di depan saya itu pemilik tabloid Cek dan Recheck. Nunduk aja tuh orang. Saya ngomong lepas sudah plong saya ngomong ya. Nunduk. Belakangan tahu saya bilang maaf, saya ngomong apa adanya. Enggak apa-apa Ustaz, sampaikan aja kata dia. Ya, itu wartawan satu. Yang kedua tadi apa saya mau sampaikan? Lupa. Ya, ntar saya sampaikan lupa. Jadi wartawan gosip tadi itu. Ini haram hukumnya. Nah, yang kedua baru ingat. Wartawan memberitakan kejelekan pemimpin. Ya. Kejelekan-kejelekan pemimpin diungkap sama dia di media. Boleh, ini sama dengan yang pertama, ghibah sama. Kenapa? Jika Anda mau mengkritik DKM Masjid Al-Fatah, ya, datengin DKM sampaikan, kan gitu. Tapi kalau Anda mau mengkritik DKM Masjid Al-Fatah, lalu kesalahan dan kelemahan mereka Anda catat, terus Anda sebarkan ke jamaah yang di sini, apakah itu kritik, mas? Apakah itu mengkritik namanya? Ini bukan mengkritik, ini namanya menginjak-injak kehormatan orang. Ini ghibah namanya.
Ini kelompok sakit hati namanya. Dengan bahasa kritik lalu diumbar, dibuka kejelekan pemimpin di media, elektronik, cetak. Diumbar semuanya dengan bahasa ini kritik, ini demokrasi. Ini bukan kritik, Mas. Kalau mau kritik, samperin orangnya. Nggak bisa saya ketemu, sampaikan lewat orang yang bisa sampai ke dia. Nggak bisa, isbir, sabar. Tutup mulut Anda. Kenapa? Karena kemaslahatan yang dia peroleh tidak ada, nol. Bayangkan kalau kasus tadi, keburukan umpama masjid ini, ambil contoh aja. Justru saya tulis, saya ceritakan kepada semua orang. Apakah saya akan mendapatkan kemaslahatan yang saya inginkan? Atau justru malah keburukan yang akan diperoleh? Keburukan. Orang tidak ada yang mau datang ke masjid ini. Kewibawaan orang-orang yang di sini hancur semua. Tidak ada orang yang taat sama pemimpin. Nama baik pemimpin itu hancur. Kewibawaan dia habis. Kalau dia mengeluarkan perintah tidak ditaati sama orang. Ini dampak buruknya. Ya. Makanya para ulama Ahlussunnah mengatakan apa? Tidak boleh menjelek-jelekan pemimpin di depan umum. Tutup mulut sudah. Kalau mau nasihat, nasihatin atau doakan di depan umum. Jika wartawan melakukan ini, dua ini yang gak boleh. Yang ketiga, ini fatwa dari para ulama. Apa itu? Memberitakan berita kriminal. Itu gak ada untungnya buat orang. Tapi apa? Ngajarin maling, Mas. Apa untungnya berita kriminal? Manfaatnya apa? Gak ada manfaat buat orang, cuman kasih tahu aja hukuman-hukuman. Tidak perlu orang harus dikasih tahu caranya nyolong kayak apa. Jadi berita akhirnya pelacuran, diberitakan kamu beli di mana itu. Kamu dikasih tahu sama wartawan, Pak belinya di situ loh, beli Pak Paunya. Terus belinya di sono Pak kuenya Pak. Oh kue yang warna itu beli di sebelah sono. Orang gak tahu jadi tahu. Oh itu loh Pak tempat kos-kosannya, tahu semua. Siapa yang ngasih tahu? Wartawan. Ada kemaslahatan di balik ini? Tidak ada. Apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Tadi Anda mau berangkat ke sini, SMS saya baca, Ustadz, bolehkah menikahkan perempuan yang hamil? Tahu umurnya berapa hamil? 15 tahun. Sama siapa? 16 tahun. Ini semua akibatnya dari mana? Media. Media. Media yang ngajarin. Ini media yang ngajarin ini. Media, Mas. Semua orang tahu ini siapa yang ngajarin, ini siapa. Kenapa maling itu lebih pinter? Ya, dia ngikuti perkembangan dari berita. Antum tahu kemarin minggu yang lalu ada jamaah pengajian cerita sama anak, Ustadz saya punya teman, Subhanallah. Ya. Ini orang baca dari media, dari wartawan kriminal, dari situ kreativitas malingnya tumbuh, Pak. Apa? Dia bikin uang palsu yang tidak bisa dideteksi pakai alat apapun, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ajaib, saya bilang. Pakai alat canggih apapun enggak bisa, Ustaz. Akurasinya 99%, Ustaz. Ajaib. 1%-nya apa? 1%-nya cuma di satu orang. Siapa? Orang buta. Beneran kamu ini? Iya, Ustaz. Orang buta, Ustaz. Dengan dirabah sama orang buta, dia tahu ini uang palsu. Siapa yang ngajarin dia bisa pinter begini, Mas? Ngikut perkembangan dia, kan? Dilihat, oh yang sono ketangkep. Kenapa? Pakai alat itu. Wartawan cerita. Oh, berarti saya gak pakai itu. Ketangkep saya besok.
begitu seterusnya, terus-terus mengikuti orang. La haula wala quwata illa billah. Selain ini boleh Anda. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Anda bisa nyimpulin sendiri. Anda bisa nyimpulin sendiri itu acara-acara apa gitu ya. Simpulin aja sendiri. Ya, fahamlah insyaallah. Yang jelas ghibah itu apa? Menyebutkan keburukan orang lain. Tepat pertanyaan para sahabat di zaman itu. Ya Rasulullah, in kana fi ma naqulu haqqan. Ya Rasulullah, kalau yang kita ucapkan itu benar, apa hukumnya? Jika yang Anda ucapkan itu benar, maka kamu telah berbuat ghibah. Humazah, lumazah, hutamah. Orang enggak mikir itu, mikir apa? Alladzi jama'a malan wa addadah, ratingnya tinggi, Pak, Mas. Rating tinggi, fulus. Semenit ya, bukan menit, detik. Ya, satu detik. La haula wala quwata illa billah. Satu detik dulu 3-4 tahun yang lalu. Satu detik itu termurah 5 juta. Sedetik. Ini sedetik, Mas. 5 juta. Dulu paling murah. Sudah. Ya itu yang dicari. Wailul likulli humazatin. Kenapa? Jama'a malan. Masa bodoh, Mas. Dosa di masjid. Ya itu. Ya. Ya ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.